Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari channel Dirosa Otomotif. Saudaraku, pada kesempatan hari ini saya ingin mereview satu unit mobil Toyota Avanza tipe G bertransmisi manual. Semoga mobilnya bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang ingin membeli kendaraan di bawah 100 jutaan. Mobil tahun 2006 ya, tipe G, bertransmisi manual, pajaknya di bulan 5, KTP nempel, alamat SNK Tangerang Kota. Kondisinya sih cukup bagus ya, terawat, door trimnya masih rapi, dan juga dashboardnya masih sangat rapi, sudah audio double din, monitor, TV, sarungnya di red trim ya, pakai sarung jokulit MBTEC nih. Untuk daleman, plafon semuanya masih sangat rapi, mesin-mesin pun cukup rapi. Kalau kondisi memang bagus ya, mesinnya pun kering, nggak ada yang rembes, terawat. Kap mesin pun masih original, bawaan dari pabrik. Untuk sasis masih rata ya. Sasis semua masih rata. Bumper semuanya masih rapi, bodi-bodi pun masih halus. Ini kita jual buka harga 80 juta masih bisa nego ya. Buat saudara yang barangkali ada kebutuhan bisa langsung menghubungi saya. Ini mobilnya bisa cash ataupun kredit. Avanza G tahun 2006. Bulannya bulan 5, KTP nempel, bisa pinjem sekali. Warna hitam bertransmisi manual. Dia sudah dilengkapi dengan roof rail ya, walaupun ini roof railnya bikinan ya, sedikit rapi lah, tapi lumayan untuk mobil tua. Mobilnya cukup terawat, ada spoiler belakang dan juga ada lampu aksesoris di sini dan chrome grill di lampu sen, lampu belakang. Untuk daleman interior ya, masih rapi semua nih dalam-dalamannya. Cup holder semuanya masih tersedia rapi. Kursi-kursi ataupun plafon semuanya masih bersih.
mobilnya aman, nggak bekas banjir ya. Kalau eksiden sedikit wajar ada, tapi insya Allah mobilnya masih dalam kategori aman. Dijual seharga 80 juta masih bisa nego. Mobilnya irit ya, saudara-saudara. Dan juga kita ada mobil hardtop. Hardtopnya yang keluaran 1983. Hampir sama kayak Taf Kebo, tapi yang 4x4 ya ini. Ini sudah di rekondisi ya saudara, tapi rekondisinya cukup bagus sekali. Ini kita jual sebesar 500 juta. Masih bisa nego. Mobil antik. Di baut-bautnya sini semua masih ada ya. Kancing-kancing. Masih ada. Ini yang kebanyakan untuk mobil hardtop yang kita cari, yang kita pertama cek dulu yang di kancing-kancing sini. Di sini baut-bautnya pun masih sangat terpelihara keasliannya. Hardtop tahun 1983. Dijual seharga 500 juta rupiah. Masih bisa nego. Kolongannya semua masih aman ya. Sudah direkondisi, tidak ada yang karat lagi. Untuk mesin masih asli bawaan ya, saudara. Hanya sedikit perbaikan, tapi insya Allah mobilnya aman, nggak ada masalah. Oke, baik saudara, berikut yang tadi telah saya review, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan rekomendasi buat kalian semua pecinta otomotif. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penampilan maupun penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses otomotif.